Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh sederek-sederek pecinta tosan aji. Hari ini, kali ini kita ada dua tosan aji kira-kira seperti ini. Dua tosan aji ini banyak sekali peminatnya. Banyak sekali para pecinta tosan aji yang menyukainya. Untuk yang pertama, yang ini tombak warangka tutup tombak dari desa, tapi kondisi bagus, masih sangat layak untuk dipertahankan. Nah, seperti ini, sini masih utuh, masih termasuk utuh untuk tombak tua. Nah, seperti ini, masih sangat baik, sangat layak untuk dipertahankan, tinggal dikasih landian saja. Kita lihat bilahnya. Tombak lurus dengan bagian bawah lebar, bagian ujung mengecil lurus seperti ini. Oleh sebagian pecinta tosan aji, ada yang menyebutnya dengan sebutan tombak gunungan. Ukurannya kira-kira segini, satu jengkal lebih. Pesinya hampir satu jengkal. Termasuk besar gagah, masih tebal juga, garapnya bagus. Metuknya besar, terlihat kokoh. Ini metuknya terlihat kokoh, besar, bagus. Ini metuk iras, artinya menyatu dengan bilah, tidak bisa dilepas. Ngododo, bagian tengah yang lebih tebal seperti ini biasanya oleh sebagian pecinta tosan aji disebut ododo. Nah, seperti ini. Nah, ini terlihat. Nah, ini. Nah, seperti ini. Sampai sini terlihat ododonya. Kondisi dari desa, pamornya belum terlihat. Ini kondisi masih berkarat. Nah, seperti ini. Perkiraan besinya bagus. Kalau saya ingat-ingat, yang model korosinya seperti ini biasanya besinya seperti istilahnya ngelempung. Nah, model besinya seperti ini. Ini saya dekatkan, bisa rekan-rekan amati untuk besinya. Nanti bisa rekan-rekan diskusikan dengan senior kepercayaan masing-masing. Nah, seperti ini. Biasanya kalau diwarangi besinya akan terkesan liat seperti ini. Untuk korosinya yang seperti ini. Nah, seperti ini. Biasanya besinya kalau diwarangi terkesan liat seperti lempung. Nah, ini ododonya masih terlihat, masih terasa kalau diraba. Tombak ini termasuk baik, sangat cocok dikoleksi. Nah, seperti ini. Pamornya belum terlihat, kondisi dari desa. Termasuk tebal gagah. Ini metuknya terkesan kokoh sekali, terkesan kuat. Nah, bagian bawahnya ini kondisi dari desa masih berkarat tebal, masih sangat berkarat, pamornya belum terlihat, pesinya seperti ini. Nah, silahkan rekan-rekan diskusikan dengan senior kepercayaan masing-masing, kira-kira bagaimana tombak ini. Nah, ini. Nah, biasanya untuk besi yang seperti ini, kalau diwarangi terkesan ngelempung. Biasanya terkesan liat ngelempung untuk besi yang seperti ini.
Tapi itu ya perkiraan, monggo didiskusikan, monggo dinilai sendiri. Untuk yang kedua ini, keris Lok 9. Warangka seperti ini biasanya disebut warangka gayaman. Nah, ini saya dekatkan, bisa diamati. Nah, ini biasanya yang seperti ini memang tidak memakai pendok, jadi langsung gandar seperti ini. Langsung ini namanya apa ini? Warangka gayaman. Ini sekilas badiannya juga bagus. Nah, seperti ini. Monggo, nah ini. Kita lihat bilahnya. Keris Lok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Rician Kembang Kacang, Jalan Lambe Gajah, Sogoan Rangkap, Greneng. Oleh sebagian pecinta Tosan Aji ada yang menyebutnya dengan sebutan keris Panimbal. Nah, seperti ini. Ukurannya kira-kira segini. Keris ini juga ada sekilas terlihat ngododo juga ini. Sekilas terlihat ngodo-ngodo. Kondisi dari desa pamornya belum terlihat, tapi perkiraan bagus. Untuk besinya nanti saya buka. Nah, kalau pemilik sebelumnya menganggap keris ini dengan sebutan Carang Soko mungkin karena dinamai Carang Soko. Tapi kalau menurut saya pribadi ini termasuk keris Panimbal. Ada yang menyebutnya dengan sebutan keris Panimbal karena ada sogoannya. Kalau Carang Soko seingat saya tidak ada sogoannya. Ini saya dekatkan, bisa rekan-rekan amati untuk besinya, untuk perkiraan pamornya. Nah, seperti ini. Ini kondisi dari desa, belum diwarangi. Nah, mungkin sepertinya jadinya pamor. Mungkin seperti itulah ini. Nah, seperti ini kan. Nah, ini ododo ini, bagian tengahnya tebal. Ada rician namanya ododo. Nah, ini perkiraan pamornya nanti bisa putih, bisa mengkilap putih, ndeling. Istilahnya oleh sebagian pecinta Tosan Aji disebut ndeling. Jadi mengkilap seperti itu. Nah, seperti ini. Tapi itu perkiraan karena kondisi sekarang, kondisi dari desa. Nah, monggo rekan-rekan amati, rekan-rekan nilai sendiri, rekan-rekan diskusikan dengan senior kepercayaan masing-masing atau kurator museum terdekat. Nah, seperti ini. Ini bagian sor-sorannya. Sekilas terlihat tungkaan juga ada sedikit. Nah, ini seperti ini saya dekatkan untuk besinya, untuk perkiraan pamornya. Nah, seperti ini kan perkiraan muncul pamornya. Nah, ini perkiraan pamor putih banyak. Monggo rekan-rekan yang berminat bisa memahari keris ini. Kerisnya bagus, sangat cocok untuk dikoleksi, sangat cocok untuk melengkapi koleksi Anda. Keris Lok 9 Dapur Panimbal banyak sekali peminatnya. Rata-rata pecinta Tosan Aji menyukainya. Nah, seperti ini. Kondisi termasuk baik untuk keris tua. Seperti ini. Ini bagian wuwungan gonjonya. Ini sebentar, ini saya buka pesinya. Bagian wuwungan gonjonya seperti ini. Pesinya seperti ini.
Mungkin video kali ini cukup sekian. Silahkan rekan-rekan nilai sendiri. Silahkan rekan-rekan diskusikan dengan senior kepercayaan masing-masing. Untuk kurangnya saya mohon maaf, silahkan dinilai sendiri. Terima kasih.